warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al-qawiy sultanu al-wadih al-burhanu al-mabsud fil wujud karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala nuri al-anwar wa sirri al-asrar wa tiryaki al-akhyar wa miftahi babi al-yasar sayyidina wa maulana Muhammad Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'd. Saya cinta yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, para sesepuh, wabil khusus Al-Habib Naufal Al-Habshi, Al-Habib Muhtar, Al-Habib Syaugia Segaf dari Surabaya beserta para habaib yang lain, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, penyelenggara acara ini yaitu Al-Ustadz Jalil. Acara ini diselenggarakan hanya satu orang yang menyelenggarakan tanpa ada panitia-panitia yang lain, yaitu Jalil. Dia sendiri pagi, siang, sore, malam, saya pikir hanya acara kecil-kecilan tasyakuran milad, ternyata sekaligus acara Muharram. Maka saya Bahar bin Ali bin Smith mengucapkan terima kasih kepada saudara Jalil. Mudah-mudahan Allah berikan kepada Jalil istiqamah, panjang umur dalam ketaatan, sehingga kita selalu khidmat untuk kami Pondok Pesantren Tajul Alawiyyin beserta segenap pengurus Ponpes Tajul Alawiyyin, Sayyid Al-Habib Maulana Al-Idrus, Al-Ustaz Akbar, Al-Ustaz Hamdi, Al-Ustaz Abdul Rahman, Al-Habib Saleh, Al-Abbas, berta seluruh guru-guru Ponpes, para santri-santri, wabil khusus seluruh hadirin hadirat, jamaah kaum muslimin muslimat, pemuda-pemudi, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya saya lahir itu saya ngikut Hijriah 10 Muharram. Saya lahir pada tanggal 10 Muharram, hari Senin saya lahir. Tapi Masehinya 23 Juli. Yang keberapa gak usah tahu, itu aja bilang aja yang 28 tahun. Gak ada tua-tuanya Bahar bin Smith. Nah, acara pada malam hari ini ada 3 tasyakuran. Ada berapa? 3 tasyakuran. Yang pertama, tasyakuran milad. Tasyakuran yang kedua dan yang ketiga, tidak bisa saya sebutkan tasyakuran apa itu. Tasyakuran yang pertama, tasyakuran milad. Tasyakuran yang kedua, saya enggak akan kasih tahu. Tasyakuran yang ketiga, saya enggak akan kasih tahu. Dan kalian juga enggak usah tahu. Jangan fudul kalau jadi orang itu. Fudul itu pengen cari tahu. Paham? Sedikit, biar kita pulang bawa ilmu, saya bahas. Dua perkara yang ingin saya bahas pada malam hari ini. Yang pertama, tentang Muharram. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Muharram memiliki keutamaan yang begitu besar. Keutamaan yang begitu agung. Yang pertama, Muharram termasuk daripada Syahrul Hurum. Muharram itu termasuk daripada bulan-bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Ada berapa? Ada 4. Salasa mutatabi'aini, yang 3 ini berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Yang satu berada terpisah, yaitu bulan Rajab. Jadi keutamaan pertama, Muharram itu termasuk daripada salah satu bulan-bulan haram. Yang kedua, Muharram dikatakan
sebagai syahrullah, bulannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwasanya tidak ada sholat, kata Rasulullah, tidak ada sholat yang lebih utama selain dari apa, setelah sholat lima waktu. Setelah sholat lima waktu, tidak ada sholat yang lebih utama selain daripada sholat malam. Dan tidak ada puasa yang lebih utama selain apa, setelah puasa Ramadan, selain daripada berpuasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Syahrullah, bulannya Allah. Saudara-saudara, Allah tidak akan meletakkan namanya di samping nama makhluk atau di samping sesuatu apapun, kecuali pasti sesuatu itu adalah sesuatu yang mulia. Contoh, Nabi Adam alaihissalam dikatakan oleh Nabi Adam, "Lamma khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aitu ala dawa'imil 'arsy maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Kata Nabi Adam, ketika Allah menciptakan aku, ketika ruh itu sampai ke mataku, aku melihat di tiang-tiang arsy, di dinding-dinding arsy, di tiang-tiang sorga, di dinding-dinding sorga tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin Allah meletakkan nama makhluk di samping namanya, kecuali makhluk itu pasti makhluk yang sangat mulia, makhluk yang sangat agung. Makanya aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa nama Nabi Muhammad dalam pertaubatanku kepada Allah, dengan harapan Allah menerima taubatku dan Allah pun menerima taubatku. Jadi ketika Allah menyandingkan namanya di sesuatu, pasti sesuatu itu adalah sesuatu yang mulia. Nah, bulan Muharram, Allah sandingkan nama Allah, Syahrullah, maka pasti bulan itu bulan yang mulia dan bulan yang agung. Itu keutamaan yang kedua. Jadi yang pertama apa? Bulan Muharram. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara. Yang pertama, bulan Muharram termasuk daripada salah satu bulan-bulan haram. Yang kedua, bulan Muharram Allah menyandingkan namanya, yaitu sebagai Syahrullah. Nah, yang ketiga, di dalam bulan Muharram terdapat hari Asyura, 10 Muharram, yang dimana dulu Rasulullah pernah bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah akan puasa mereka pada tanggal 10 Muharram. Mereka menjawab, kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dan pengikutnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika mendengar itu, apa kata Rasulullah? Nahnu ahakku wa aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Musa. Kami lebih didahulukan atas Musa untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya daripada kalian. Nabi Muhammad pun berpuasa dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Akan tetapi, agar tidak sama dengan orang Yahudi, agar tidak bertasyabbuh, agar tidak menyerupai, Nabi Muhammad memerintahkan puasa pada hari Tasu'a. Jadi kalau orang Yahudi 10 Muharram, kalau kita 9 dan 10 Muharram. Dan 10 Muharram adalah hari yang mulia, hari yang agung, hari yang dimana banyak Allah memberikan keberkahan, rahmat, pertolongan, petunjuk kepada hamba-hambanya, kekasih-kekasihnya, para nabinya, para rasulnya. Pada tanggal 10 Muharram, pada hari Asyura kemarin, Allah menerima taubat Nabi Adam. Dua, Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Asyura 10 Muharram. Tiga, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan Nabi Adam ke sorga pada tanggal 10 Muharram, pada hari Asyura. Keempat, Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Isa lahir pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Kemudian Nabi Isa Allah angkat ke langit pada hari Asyura. Nabi Allah Idris Allah angkat ke langit pada hari Asyura 10 Muharram. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala wa kashafa dhurra ayyub, Allah angkat segala penderitaan Nabi Allah Ayub pada hari Asyura. Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun pada hari Asyura. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya pada hari Asyura 10 Muharram. Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan mata Nabi Allah Ya'qub yang buta pada hari Asyura 10 Muharram. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Nabi Allah Yusuf dari penjara pada hari Asyura. Allah menyelamatkan Nabi Allah Yunus dari perut ikan hud yang bernama Nun, ikan paus, itu pada hari Asyura. Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit Nabi Allah Ayub pada hari Asyura. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang-bintang, itu pada hari Asyura.
dan pertama kali hujan turun dari langit ke bumi itu pada hari Asyura. Jadi jelas begitu mulia keistimewaan daripada bulan-bulan Muharram, terutama yang berada pada tanggal 10 Muharram kemarin. Nah, saudara-saudara, Muharram, jikalau berbicara tentang Muharram, maka tidak bisa dilepaskan daripada Hijriah. Baik, apa maksudnya Hijriah? Kenapa kok dinamakan Hijriah? Nisbatnya dari mana? Penyandarannya dari mana? Saudara-saudara, dulu Nabi Muhammad pernah menulis surat kepada Abu Musa al-Ash'ari yang ketika itu menjadi gubernur di Basrah. Ketika itu umat Islam belum punya tahun. Makanya kata Abu Musa al-Ash'ari, ya'tina kitaban min amiril mu'minin maktubun fihi, dalam riwayat lain ya'tina risalah maktubun fiha Sya'ban. Walam na'rif ayu syai'in na'mal Asy'ban al-madi, Sya'ban al-an, atau Sya'ban al-mustaqbal. Kata Abu Musa al-Ash'ari, datang kepada kami sebuah surat dari Rasulullah. Di situ tertulis bulan Sya'ban. Kami tidak tahu. Bukan dari Rasulullah, maaf. Dari Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi dari zaman Jahiliyah sampai zaman Rasul, sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, sampai Sayyidina Umar bin Khattab menjabat 12 tahun sebagai khalifah, itu adanya di tahun kedua. Di tahun kedua beliau tulis surat untuk Abu Musa al-Ash'ari. Ya, ya'tina kitaban min amiril mu'minin Umar bin Khattab. Maaf, bukan Rasulullah SAW. Nah, kemudian beliau bilang, di situ ditulis bulan Sya'ban. Kami enggak tahu, ini Sya'ban tahun lalu, Sya'ban sekarang, atau Sya'ban yang akan datang. Karena umat Islam enggak punya tahun. Bahkan di zaman Rasul, sampai zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya, Sayyidina Umar bin Khattab, di tahun kedua menjabat khalifah itu, ketika beliau mendengar Abu Musa al-Ash'ari berkata seperti itu, beliau berkata, "Da'u linnas syai'al ladzina ya'rifunahu." Letakkan bagi manusia agar mereka bisa mengetahui tahun. Akhirnya istasyara Umar malashab. Sayyidina Umar bermusyawarah bersama para sahabat. Ada sahabat yang usul, "Wahai khalifah, bagaimana kalau tahunnya umat Islam diambil dari hari lahirnya Nabi?" Ada lagi yang bilang, bagaimana kalau diambil dari mulai Nabi diutus menjadi Rasul? Ada lagi yang bilang, bagaimana kalau diambil mulai dari wafatnya Nabi? Dari semua usulan, ra'i, pandangan, ijtihad, pendapat para sahabat, yang diambil adalah pendapatnya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa pendapat Imam Ali bin Abi Thalib? Do'u linnas, letakkan bagi manusia tahun, letakkan bagi manusia tahun. Minarkil madinatil asnam ila madinatil iman. Letakkan tuh hijrah. Hijrah itu banyak. Para ulama berpendapat al hijrah intigal an syai' ila syai'. Hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Ada yang mengatakan al hijrah intigal min maudi ila maudi wa qasdu tarkil awal itharan li thani. Hijrah itu adalah berpindah dari satu tempat menuju tempat yang lain, dari tempat pertama menuju tempat yang kedua, tapi memiliki niat dan maksud tujuan untuk pindah ke tempat yang kedua. Imam Al-Mujahid berkata, "Al-hijrah tarku diyarhum in khafal fitnah wal ittidari fi dhatillah." Hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan rumahnya, kampung halamannya, mereka hijrah ke tempat lain untuk menghindari fitnah, untuk menghindari kekerasan, untuk menghindari penindasan yang mereka alami. Akan tetapi, dari semua pendapat hijrah yang paling sahih, yang paling benar adalah pendapat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-muhajir man hajara min manahallahu anhu." Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang berhijrah. Mereka berhijrah dari apa? Mereka berhijrah dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hijrah dari perbuatan dosa. Mereka hijrah dari perbuatan maksiat menuju taat, perbuatan maksiat menuju taubat. Inilah hakikatnya orang-orang yang berhijrah. Maka ketika engkau meninggalkan perbuatan dosa, engkau tinggalkan zina, engkau tinggalkan mabuk, engkau tinggalkan narkoba, engkau tinggalkan melacur, engkau tinggalkan judi online, engkau tinggalkan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, engkau tinggalkan perbuatan-perbuatan, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, maka engkau disebut muhajir,
orang-orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ingat, kita bersyukur kepada Allah bisa masuk tahun baru Hijriah ini. Tapi kita belum tentu bisa tahun baru yang akan datang kita sampai. Ad-dunya sa'ah. Dunia ini cuma sesaat, saudara-saudara. Waktu-waktu yang telah berlalu bukan milik kita. Waktu-waktu yang akan datang juga bukan milik kita. Terus kapan waktu milik kita? Sekarang waktu milik kita. Yang telah berlalu bukan milik kita. Detik-detik, menit-menit, jam-jam, hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun yang telah berlalu dan yang akan datang bukan milik kita. Kapan waktu milik kita? Sekarang adalah waktu milik kita. Jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan kepadamu, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi. Waktu yang Allah berikan kepadamu begitu mahal. Waktu sangat mahal. Saudara-saudara, dikatakan oleh Imam Ghazali, kullu nafasin min anfasik kal jauhar la tudawwim bil ghimam. Setiap hembusan nafas yang keluar dari dirimu itu adalah permata yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Kamu mau cari apa di dunia? Mau cari pangkat? Banyak. Mau cari jabatan? Banyak. Mau cari harta? Banyak. Mau cari kekuasaan? Banyak. Mau cari emas? Banyak. Mau cari permata? Banyak. Mau cari perempuan cantik? Banyak. Laki-laki ganteng? Banyak. Apapun di dunia yang kau mencari bisa kau dapatkan. Tetapi apakah bisa kau mencari waktu? Apakah bisa bapak ibumu memberikan satu detik umurnya kepadamu? Kamu mau cari toko apa aja ada yang jual. Tapi apakah ada toko yang menjual waktu? Di sini menjual waktu satu menit, harganya 100.000. Ada? Tidak ada, saudara-saudara. Maka waktu sangat bernilai, sangat berharga. Lihat bagaimana begitu bernilai dan berharganya waktu bagi para ulama. Saya ceritakan, engkau perhatikan, engkau dengarkan cerita ini baik-baik. Dulu ada seorang ahli nuhat, seorang ahli nahu. Dia pergi ke pasar beli ikan, ibu-ibu. Dia beli ikan, setelah dia beli ikan, dia ingin menggoreng ikan tersebut. Ketika mau digoreng itu ikan, datang waktunya taklim, dia taklim, gak jadi digoreng. Mau digoreng, datang waktunya sholat. Mau digoreng, datang waktunya baca wirid. Mau digoreng, datang waktunya baca Quran. Mau digoreng, datang waktunya tidur sebentar untuk cari tahajud. Tentang hijriah, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Terakhir, sebelum saya tutup, saudara-saudara, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hari ini adalah hari milad saya. Tetapi hari milad itu dianggap Id, dianggap hari yang bahagia. Kemarin kita Idul Adha, kemarin kita Idul Fitri, itu adalah hari Id bagi umat Islam. Tapi ketahuilah, hakikatnya selama saudara-saudara kita yang ada di Palestina, selama mereka belum bisa melaksanakan Idul Fitri, Idul Adha, selama mereka masih dibombardir oleh Israel laknatullah, maka selama itu umat Islam di dunia tidak pernah akan punya hari raya, saudara. Tidak ada. Selama umat Islam di Palestina masih dibantai oleh Israel laknatullah, maka selama itu, walaupun hari ini ulang tahun kita, ulang tahun saya yang merupakan Id, atau kemarin kita Idul Fitri, Idul Adha, tidak ada Id bagi umat Islam yang ketika mereka melihat saudara-saudara di Palestina sedang dipantai dan disiksa oleh Israel laknatullah. Saudara-saudara, sering saya sampaikan, ini Israel kurang ajar. Mereka enggak dengar PBB. Terus gimana caranya, Beb? Satu-satunya cara, Indonesia, negara muslim terbesar di Indonesia. Makanya kemarin saya memberikan apresiasi kepada Prabowo, walaupun tidak sejalan dengan saya. Tapi ketika Prabowo hadir di daerah mana itu, Qatar kalau enggak salah. Di mana? Prabowo yang membela Palestina, kemudian dia apa? Siap menampung umat Islam Palestina. Walaupun saya oposisi, tapi kalau ada yang benar dari mereka, saya katakan benar, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, umat Islam Indonesia, Indonesia negara Islam terbesar di dunia, satu-satunya cara, PBB nggak didengar, PBB tidak didengar oleh Israel. Terus apa satu-satunya cara? Satu-satunya cara, Indonesia harus menjadi pelopor untuk menyatukan negara-negara muslim yang ada di seluruh dunia untuk bersatu melawan menggempur Israel sampai detik dalam penghabisan, saudara. Send this message.
send this message. Send this message from Islamic country in the world. Sampaikan pesan saya kepada seluruh negara-negara muslim di dunia. Wahai negara-negara muslim, wahai Arab Saudi, wahai Turki, wahai Qatar, wahai Libya, wahai negara-negara muslim, bersatulah kalian bersama Indonesia, sama-sama lawan Israel, gempur Israel. Tidak ada jalan lain kecuali seluruh umat Islam bersatu, negara-negara muslim bersatu lawan dan hancurkan Israel sampai ke akar-akarnya, saudara-saudara. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kami pemuda-pemudi Islam Indonesia, kami sampaikan kepada pemerintah Indonesia dengan tegas, kami sampaikan bahwasanya pemerintah Indonesia harus berlaku tegas seperti kemarin yang disampaikan oleh Prabowo. Bagus, walaupun saya nggak sejalan, tapi kalau ada yang benar saya bilang benar. Betul, betul, itu bagus. Nah, Indonesia harus menjadi negara yang kuat. Saudara-saudara, sampaikan kepada pemerintah, sampaikan kepada para pejabat, sampaikan kepada para aparat, selama Palestina belum mendapatkan kemerdekaannya, selama Rafah, selama Gaza masih dibombardir oleh Israel, maka selama itu bendera Amerika, bendera Israel tidak boleh berkibar di daerah yang kita cintai, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap bersatu bela Palestina, siap bersatu bela Palestina, siap bersatu bela Palestina. Allahu Akbar. Cinta Palestina tempatnya bukan ada di bendera, saudara-saudara. Cinta Palestina bukan hanya memegang bendera Palestina, tetapi cinta Palestina tempatnya ada di dalam hati, saudara-saudara. Oleh karena kita doakan Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya walaupun hari ini milad saya yang dianggap Id, tapi tidak ada Id bagi kaum muslimin yang melihat saudara-saudara muslim Palestinanya tidak memiliki Id. Tidak ada hari raya bagi umat Islam yang melihat umat Islam Palestina tidak melaksanakan hari raya. Dan terakhir, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk para begal-begal nasab yang semakin merajalela, saya sampaikan bahwasanya diamnya kami para Ba'alawi, kami Ba'alawi bagaikan gahru yang semakin dibakar, kami semakin wangi, saudara-saudara. Kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin dibakar, semakin dipukul, semakin ditempa, besi itu akan menjadi penang, akan menjadi pedang yang terhunus di leher-leher para lawan, saudara-saudara. Diamnya kami Ba'alawi, diamnya kami atas orang-orang yang hina, itu adalah suatu jawaban bahwa saya tidak pantas seekor singa meladeni gonggongan para anjing-anjing, saudara-saudara. Ini saya hanya dapat saya sampaikan. Ya, sekali lagi saya minta doa. Tiga tasyakuran. Pertama, tasyakuran milad. Yang dua lagi, tasyakuran rahasia. Kalian enggak boleh tahu. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala.